Terima kasih sudah klik video Wayai Jalan, jajan dan jalan-jalan. Di video kali ini Wayai Jalan ke Alas Pelangi Trawas yang alamatnya bisa kalian lihat di bawah. Untuk tarif parkirnya Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk parkir mobil. Sedangkan untuk tiket masuknya, perkunjungan biasa itu Rp10.000 per orang. Sedangkan untuk camping itu Rp25.000 per orangnya. Di sini juga ada penyewaan tenda sekitar Rp65.000-an kalau nggak salah, aku lupa ya, per tendanya. Dan untuk sewa tiker itu Rp5.000, teman-teman. So, jadi langsung aja kita masuk ke dalam seperti apa suasananya. Dan aku di sini nggak camping ya, teman-teman ya. Jadi kali ini aku cuma lihat-lihat aja, jadi aku tiket tarifnya tadi bayar Rp10.000 per orang. Oh ya, buat kalian yang mau camping di sini di Alas Pelangi atau mau sewa tenda, jadi kalian harus reservasi terlebih dahulu atau pesan ya, teman-teman. Jadi biar tidak kehabisan tenda dan tempat. Karena di sini biasanya kalau Sabtu malam Minggu itu ramai banget, banyak orang yang camping. Karena memang suasananya itu adem banget, berasa lagi camping manja gitu. Nanti bakalan aku tunjukin apa aja yang ada di sini, fasilitasnya. Jadi jangan di skip-skip videonya biar kalian tidak ketinggalan tentang info mengenai Alas Pelangi. Dan ini kita mau jalan ke arah kamar mandi, kita mau lihat dulu kebersihannya juga. Di sini banyak ya kamar mandinya, teman-teman, ada di belakang, terus ada di depan juga ada. Di sini ada 4 kamar mandi gitu, ada toiletnya juga, airnya juga bersih, adem, tempatnya juga bersih. Sebelum kita bahas mengenai fasilitasnya, dan inilah dia pemandangan camping di Alas Pelangi. Selamat menikmati. Dan inilah dia beberapa fasilitas yang lain dari Alas Pelangi. Ada colokan. Di sini tuh ada aliran listrik ya, teman-teman. Di beberapa pohon yang deket tempat tenda. Kemudian juga di sini tuh ada banyak lampu. Jadi kalian nggak khawatir kegelapan saat malam hari. Berasa camping-camping manja ya, teman-teman. Terus di sini juga ada penyewaan tiker, ada penyewaan tenda, ada penyewaan payung dan lain sebagainya. Oh ya, di sini juga ada tempat
ngopi, nongkrong, warung lah istilahnya ya teman-teman. Jika ada pertanyaan mengenai alas pelangi atau ada yang kalian tidak paham tentang apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. See you, bye-bye.